Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Cici Shakira akan menunjukkan satu aktiviti perkembangan deria iaitu sayur-sayuran. Okey, di sini terdapat empat jenis sayuran iaitu peria, carrot, brokoli dan juga kacang panjang. Okey, aktiviti ini di mana kita meminta anak-anak untuk memotong sayur-sayuran ini dan mengasingkannya mengikut licin dan juga kasar. Okey. Pertama sekali, kita minta anak-anak untuk memotong sayur peria. Okey. Okey. Kita anak-anak untuk meletakkannya di dalam bekas berwarna hijau. Kemudian carrot. Letakkannya di dalam bekas berwarna orange. Kacang panjang. Letakkannya di dalam bekas berwarna hijau. Dan yang terakhir adalah brokoli. Okey, yang terakhir adalah brokoli. Okey, letakkan di dalam bekas berwarna hijau. Okey, kemudian minta anak-anak untuk merasa permukaan kulit sayur-sayuran itu. Rasa carrot, adakah licin atau kasar? Permukaan kulit untuk carrot adalah licin. Okey, untuk brokoli pula kasar. Peria juga adalah kasar. Begitu juga dengan kacang panjang. Kasar. Okey. Aktiviti ini dapat menjelaskan kepada anak-anak bagaimana rasa deria kasar dan juga licin. Selain daripada sayur-sayuran yang terdapat di sini, boleh juga ibu bapa mencuba sayur-sayuran lain seperti timun, terung atau bende yang mempunyai permukaan kulit yang kasar dan juga licin yang boleh dirasai oleh anak-anak yang berada di rumah. Okey, selamat mencuba. Sekian, terima kasih.